Informasi lain, aparat Polsek Ketapang, Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membongkar praktik pemalsuan BBM jenis Pertalite menjadi premium. Pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Aparat Polsek Ketapang membongkar dugaan pemalsuan bahan bakar minyak BBM. Uniknya, praktik itu dilakukan dengan mengubah BBM jenis Pertalite menjadi premium. Pelaku mengubah Pertalite menjadi premium karena tingginya permintaan di pedalaman Kalimantan Tengah. Saat ini Pertamina sudah tidak lagi mengedarkan BBM premium di Kota Waringin Timur. Kondisi ini dimanfaatkan tersangka dengan menjalankan praktik pemalsuan BBM, yaitu merubah warna Pertalite menyerupai premium. Polisi telah menyegel gudang di belakang rumah pelaku. Pemalsuan BBM dilakukan menggunakan bubuk bleaching atau pemutih. Bubuk yang dibeli dari luar kota Sampit itu bisa melunturkan warna hijau BBM jenis Pertalite menjadi kuning, layaknya BBM premium dengan kualitas yang belum diketahui. Pelaku menjalankan bisnis ilegal karena tingginya permintaan BBM premium, sebab masih banyak masyarakat di pedalaman beranggapan BBM Pertalite dapat merusak mesin kendaraan, sehingga tidak sedikit yang mau membeli BBM premium dengan harga lebih mahal dibandingkan jenis Pertalite. Keterbatasan pengetahuan masyarakat ataupun pemahaman atau mindset masyarakat yang mengatakan bahwa Pertalite ini menyebabkan mesin cepat panas sehingga cepat rusak, juga menyebabkan munculnya kerak-kerak, dan juga memanfaatkan keterbatasan pengetahuan ataupun mindset warga yang lebih cenderung memilih premium. Dari teman ya? Dari teman. Pertalite itu kan dari awal keluarnya udah asumsi mereka itu udah gak kurang bagus. Dari bisnis yang telah dijalankan sejak 3 bulan terakhir, dalam seharinya tersangka bisa membuat 1.000 liter BBM premium palsu dengan keuntungan mencapai 1 juta rupiah per hari. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan.